Halo guys, balik lagi dengan saya Mustafa di channel Kamusar Klabani. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak bawa headset ataupun mikrofon. Jadi mungkin suara angin akan sangat mengganggu vlog hari ini. Dan hari ini saya mau nge-vlog di sepanjang sungai kecil nih. Dan kebetulan di samping-samping itu banyak sekali pohon-pohon sakura yang sedang mekar. Dan itu sangat bagus menurut saya. Jadi nanti akan saya liput seperti apa pohon-pohonnya. Tapi kayaknya saya sudah telat karena tadi sekilas kalau saya lihat sudah mulai tumbuh tunas-tunas daun yang baru hijau-hijau. Jadi momennya kurang menurut saya. Saya kurang, karena kalau biasanya itu kan cuma murni bunga, yang di pohon itu cuma bunga semua. Kalau ini sudah kecampur dengan pohon apa daun-daun yang baru, jadi mungkin sedikit kurang perfect. Oke, langsung saja kita ke sana. Oke, ini pohon pertama. Bisa dilihat ya, di sini udah mulai tumbuh itu daun-daun. Kalau momennya pas itu apa belum tumbuh daun, cuma bunga doang yang mekar. Kalau ini bagus nih, pohonnya nggak terlalu tinggi tapi cabangnya banyak. Wow. Juga keren, so sweet banget, romantis dan berdua. Itu lagi pada reon itu, nenek-nenek pada reon. Di sini kebanyakan melihara anjing, jadi kalau jalan-jalan sambil gandeng anjing gitu. Cuman kalau di sini orang-orangnya peduli, jadi kalau apa ya, kalau bawa anjing itu dia bawa semacam plastik sama tas, gunanya nanti kalau anjingnya itu berak, nanti mereka pungutin pakai plastik, nanti dimasukin ke tas. Bahkan ada juga yang bawa semacam pewangi, jadi kalau anjingnya kencing ditungguin, nanti habis itu disemprot pakai semacam pewangi gitu. Itu saya lihat sendiri aja, jadi ini juga ngarang-ngarang, saya pernah lihat sendiri kayak gitu. Oke, langsung aja kita menuju ke tempat selanjutnya. Oke guys, dan ini saya sudah masuk ke dalam barisan bunga-bunga. Airnya jernih kali. Oke guys, karena sudah sore jadi saya mau pulang. Mungkin sekian vlog hari ini. Tadi kebanyakan foto-foto jadi nggak saya rekam. Nya tadi panjang tuh sana. Oke, tetap pantau terus channel Kamusar Klabani ini. Dan nantikan vlog saya selanjutnya. Bye bye. Tinggal satu orang doang, anjir.